Oke. Vaksinasi yang dilaksanakan mulai tanggal 6 September sampai 7 September 2021 itu merupakan vaksinasi nasional yang bersinergi Polri dengan Kesab khusus Presiden. Ya, Pak. Nah, untuk pesantren dan rumah ibadah. Kebetulan di sini rumah ibadah itu kita yang dipilih adalah Paroki Santa Maria Ratu Rosari Tanjung Selamat. Pesertanya, peserta vaksin untuk selama 2 hari ini ada 1000 vaksin. Hanya saja untuk masyarakat setempat, ya, untuk yang diwakili dari kelurahan itu dikasih 100, 900 untuk umat Katolik. Tapi umat Katolik itu pun juga termasuk adalah masyarakatnya kelurahan Tanjung Selamat. Jadi pelaksanaannya selama 2 hari ini. Demikian. Berarti diutamakan untuk jemaat, Pak, ya, 900 itu, Pak, ya. 900 itu. Dan 100 lagi untuk warga, untuk, Pak. Warga Kelurahan Tanjung Selamat. Nah, sejauh ini, Pak, selama 2 hari ini pelaksanaannya bagaimana, Pak? Apakah ada kendala, apakah warga berkerumun atau bagaimana, Pak? Oke, kebetulan peserta vaksin yang 1000 ini, 900 yang dari paroki, itu kita lakukan pendaftaran terlebih dahulu oleh lingkungan-lingkungan. Jadi sumber datanya itu dari lingkungan-lingkungan, kemudian kita gabungkan menjadi satu, yang 900. Maka untuk vaksinasinya selama 2 hari ini itu kita jadwalkan. Jadi nomor urut sekian sampai 500 pertama itu hari pertama, 500 berikutnya adalah hari kedua. Nah, tetapi yang hari pertama kita bagi nomor urut 100 sampai 150 jam 8 pendaftarannya, kemudian 151 sampai 300 itu jam 10. Sedangkan untuk gelombang ketiganya nomor urut 301 sampai nomor urut 500. Nah, untuk hari ini ada Selasa, nomor urut 501 sampai 900 itu untuk memang khusus pagi ini. Kemudian sisanya untuk kelurahan mulai nanti jam 1. Jadi artinya pelaksanaan vaksinasi hari ini, ya, puji Tuhan, berjalan dengan baik tanpa ada kerumunan, tanpa ada kendala. Baik, Pak, mungkin boleh dijelaskan sedikit, Pak, kira-kira seperti apa dukungan atau support dari Polsek sendiri, Pak, untuk kegiatan vaksinasi di Gereja Santo Maria Rosario ini, Pak? Kegiatan vaksinasi masal ini berlangsung dari tanggal 6 dan tanggal 7. Selanjutnya, vaksin ini adalah Polri hanya membantu dalam hal pemberian vaksin dan vaksinatornya. Vaksinator ini diambil dari kesehatan Polri, yaitu Polda Sumut, dan kita minta bantuan dari Dinas Kesehatan Kota Medan. Dari Polsek hanya membantu untuk stok vaksinnya dan vaksinatornya, begitu, Pak, ya? Ya, benar. Untuk pengamanan juga? Untuk pengamanan dibantu oleh Polres dan Polsek, ya, dan tentu. Gitu, Pak. Nah, sejauh ini pelaksanaannya bagaimana, Pak? Apakah ada kendala atau apa menimbulkan kerumunan atau bagaimana, Pak? Hingga saat ini kendalanya tidak ada. Pengaturan jadwalnya sangat baik, sehingga tidak terjadi kerumunan. Dan masyarakatnya juga patuh akan progres. Berarti berjalan lancar, Pak, ya, selama 2 hari ini, ya, Pak? Begitu, Pak, berjalan lancar. Baik, itu saja, Pak.